Kesultanan Tidore menetapkan awal puasa atau satu Ramadan 1445 Hijriah pada Senin 11 Maret 2024. Adapun penetapan awal Ramadan ini berdasarkan hasil para Imam Masjid Sigi Kolano atau Masjid Kesultanan Tidore. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan Tribun Ternate Faisal Amin. Silakan rekan Faisal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Bahwa penetapan awal puasa atau satu Ramadan 1445 Hijriah untuk di Kota Tidore sendiri telah ditetapkan yang akan jatuh pada Senin 11 Maret. Penetapan awal puasa atau satu Ramadan ini oleh Kesultanan Tidore yang ditetapkan oleh para Bobato Adat dan para Imam Masjid Sigi Kolano atau Masjid Kesultanan Tidore. Penetapan awal bulan Ramadan ini disertai juga dengan pengumuman kepada masyarakat seluruh Kota Tidore Kepulauan oleh para tokoh adat Kesultanan Tidore yang disampaikan pada Jumat 8 Maret kemarin usai melaksanakan sholat Jumat. Dan penetapan awal puasa atau satu Ramadan ini untuk Kota Tidore sendiri itu berdasarkan pada kalender Islamnya atau kalender Hijriah yang disusun oleh Kesultanan Tidore itu sendiri yang dimana jatuh pada tanggal 11 Maret 2024 atau hari Senin besok. Sementara untuk penetapan bulan puasa atau awal satu Ramadan untuk pemerintah sendiri yang dikendai oleh Kementerian Agama akan menantikan waktu atau awal Ramadan berdasarkan sidang isbat yang nantinya akan dilaksanakan pada minggu hari ini. Mungkin demikian ini yang dapat saya melaporkan dari Kota Tidore Kepulauan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.